Momentum ini kita jadikan sebagai sebuah solusi menghadapi berbagai persoalan-persoalan keumatan, terutama di kalangan anak-anak, pemuda dan remaja yang cukup memprihatinkan ketika negeri ini dilanda oleh krisis moral, diantaranya persoalan LGBT yang sudah sangat meresahkan, narkoba yang sangat merisaukan, dan berbagai perilaku-perilaku seks bebas, pergaulan bebas yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai adat dan budaya di negeri ini. Untuk itu, momentum ini kita jadikan sebagai kebangkitan umat untuk kembali menjalankan agama, kembali mengisi kehidupan dengan nilai-nilai agama. Untuk itu, pesantren merupakan salah satu kekuatan strategis untuk menjawab persoalan-persoalan yang melanda negeri itu. Kita percayakan anak-anak kita di pesantren dan tentu bil khusus kepada Kulliyatul Mubaligin Muhammadiyah Kauman Padang Panjang yang hari ini bersama memeriahkan Hari Santri yang keempat ini. Kami bangga dengan KM, dengan Kauman, dengan Kulliyatul Mubaligin MA-nya Kauman Padang Panjang yang hari ini mampu mengangkat nama dan mengangkat citra Sumatera Barat sebagai salah satu santri yang dibanggakan. Selamat sekali lagi, mudah-mudahan pesantren menjadi kepercayaan umat untuk mendidik anak-anak bangsa. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertajam mata pena. Terima kasih Kak Dapat. Selanjutnya mari kita nyanyikan bersama. Sudah dicatat kan tadi? Harapan saya terhadap Hari Santri pada tahun ini, semoga para santri dapat dihargai di masyarakat dan dapat berguna. Juga santri tidak disangka oleh orang-orang sebagai teroris, lebih kepada calon-calon penerus masa depan.